Salah-salah mau kasih gimana sih yang jaringan? Mau salahkan jaringan juga nggak bisa. Oke, Ripka, pokoknya tetap sabar. Meskipun terkendala jaringan, yang penting kita usaha. Oke, kita kembali dengan teman kita, Ripka, yang akan mengulas materi tentang menjelajah dunia pustaka. Pada menjelajah dunia pustaka ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita mau mengulas literatur-literatur yang berkaitan dengan bidang ilmu yang kita geluti. Jadi istilahnya ada tugas yaitu mengulas atau mereview buku non-fiksi yang sesuai dengan bidang ilmu manajemen. Disilakan Ripka. Salam Merdeka Literasi. Perkenalkan, nama saya Ripka Nurani, NIM 2006-1102-3006, kelas 1B6, Prodi Manajemen. Saya akan membahas tentang buku eksplorasi. Identitas buku, judul, pengantar teknik dan manajemen industri. Penulis Sutomo Widjo Subroto, penerbit Gunawidya Surabaya, tahun terbit 2003, tebal buku 404 halaman, bahasa Indonesia, ISBN 979-545-032-8. Orientasi, buku pengantar teknik dan manajemen industri diterbitkan untuk memberi wawasan berpikir secara analitis logis dan pendekatan sistem di dalam menghadapi permasalahan industri yang begitu rumit dan kompleks. Buku ini ditulis oleh Sutomo Widjo Subroto, lahir di Solo 25 Oktober 1947. Gelar Sarjana Teknik Insinyur Mesin Produksi diperoleh dari Institut Teknologi 10 November, Surabaya ITS pada tahun 1975. Dan Master of Science dalam bidang teknologi industri dari University of Wisconsin Fayetteville, USA tahun 1982. Di samping itu pernah pula mengikuti program Pasca Sarjana Graduate Program in Metallurgical and Production Engineering di Institut Teknologi Bandung atau ITB tahun 1978 sampai 1980. Dan IEC Asian Teacher Program in Production or Operation Management di INSEAD Fontainebleau Prancis pada tahun 1984. Penulis juga pernah mengikuti pelatihan mengenai akademik dan institutional networking di Texas A&M University USA tahun 1986. Penulis tercatat aktif baik sebagai anggota maupun pengurus dari berbagai organisasi seperti Persatuan Insinyur Indonesia, Ikatan Sarjana Teknik dan Manajemen Industri, Institute of Industrial Engineers, Perhimpunan Ergonomi Indonesia, Ikatan Alumni ITS, Ikatan Alumni Lemhanas, dan lain-lain. Buku ini ditujukan bagi setiap orang yang ingin lebih jauh mendalami permasalahan dalam ruang lingkup teknik industri maupun manajemen produksi atau industri. Buku pengantar teknik dan manajemen industri dibutuhkan di era pembangunan nasional seperti sekarang, khususnya yang berlangsung di sektor industri memerlukan penguasaan mutlak terhadap teknologi industri yang hendak diaplikasikan, baik yang berupa perangkat keras hardware maupun perangkat lunak software. Tafsiran ini terdapat tabel-tabel dan gambar yang membuat penjelasan yang disampaikan lebih mudah dipahami. Terdapat pula skema pada dan alur pada kesan. Isi dari buku pengantar teknik dan manajemen industri meliputi dasar seperti ruang lingkup disiplin teknik industri mengenai berbagai macam proses produksi, mengenai segala macam proses mulai dari teknik pembuatan produk, biaya produksi hingga klasifikasi proses. Disertai contoh dari materi tersebut sehingga lebih mudah penyerapan pembahasan tersebut. Terdapat pula
gambar, tabel, bahkan skema yang mencakup materi atau isi yang dibahas, sehingga lebih mudah mendalami. Waduh, keluar lagi, Kang. Biru.